Halo, welcome back to Satu Pilar Channel. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita lagi mau persiapan delivery satu unit mobil food truck. Konsepnya ini bukan mobil food truck, ini adalah mobil yang dimana nanti akan dijadikan store oleh si sang ownernya. Apa saja kelengkapannya serta spek detailnya, mari kita cek. Oke, mobil ini basicnya adalah Grand Max 15 ACPS. Ini sudah kita lakukan pengujian kir. Di sini ada nomor barcode-nya. Lalu mobil ini memiliki tinggi 2,405 meter. Lalu dengan berat seberat 1,6 ton. Ini adalah bodi yang menjadi satu kesatuan dengan si boxnya, dimana unit ini nantinya sudah tidak bisa distandarkan lagi untuk dijadikan mobil pickup. Di stop lamp belakang kita gunakan stop lamp milik Toyota Hilux. Ini adalah stop lamp Hilux keluaran terbaru. Lalu di bagian pintu samping kita buatkan swing untuk melakukan pelayanan dan juga transaksi. Di bagian pintu belakang ini ada pintu model kupu tarung, di mana di masing-masing pintunya dapat untuk meletakkan si pakaian yang akan dijual. Lalu di bagian dalam ini kita sudah siapkan CCTV untuk keamanannya. Lalu ada 3 buah lampu di bagian plafonnya dan 2 buah lampu di bagian pintu swingnya. Nah, meja ini berfungsi bila mana si bagian kasirnya akan bekerja di bagian meja ini. Lalu bagian atasnya terdapat storage untuk penyimpanan. Ini untuk mendisplay pakaian-pakaian yang ditumpuk di bagian sini. Lalu di bagian bawah terdapat storage juga. Dan di bagian cabin atas, bagian cabin depannya, ini juga bisa untuk meletakkan kompartemen barang-barang bawaan. Oke, di bagian belakang ini kita sudah siapkan colokan atau terminal listrik sebanyak 3 lubang. Lalu ini adalah saklar untuk mematikan si lampunya. Untuk sumber input listriknya ada di bagian sisi unit kiri kendaraan. Ini sumber listriknya langsung masuk ke arus PLN.
bila mana ingin menggunakan genset, kita pun sudah menyiapkan genset di dalam unit kendaraan. Ini genset velgnya, ini kita gunakan produk dari Hyundai. Untuk kapasitas maksimum wattnya adalah 1000 watt. Genset ini 4 tak, jadi tidak mengeluarkan asap dan juga minim perawatan. Oke, jika kalian suka dengan video kami, jangan lupa like, komen, dan subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.